بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيا أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة البقرة آيات 165 dan 166. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. صدق الله العظيم. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan di kalangan manusia ada yang mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang setara. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman bersangatan cintanya kepada Allah. Dan sekiranya orang-orang yang zalim itu melihat, ketika mana melihat mereka itu akan azab, seksa api neraka, bahawa sesungguhnya kekuatan itu hanyalah bagi Allah seluruhnya, dan sesungguhnya Allah itu sangat keras azab siksaannya. Baik. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan bahawa di kalangan manusia ada yang mensyirikkan Allah, ya, mengambil selain Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan-Tuhan yang sama taraf. Andadan, jamak kepada niddun. An-niddu huwal adlu wal mathil. Ay ittakhadu min dunillahi andadan lahu. Maksud dia, ada orang diambil patung-patung berhala ataupun menyembah patung-patung berhala dan meletakkannya setaraf dengan Allah. Andadan maknanya ambil Tuhan-Tuhan ini atau menerima Tuhan-Tuhan ini sama kedudukannya seperti Allah. Itu makna andad ataupun niddun. Maknanya sama, ya,
huwal adlu wal masil. Semisal, ya, sama seperti Allah. Itu pun jadi syirik. Bagaimana kalau ada orang yang menjadikan selain Allah lebih tinggi? Kalau kita ambil atau kita menganggap ada Tuhan sama level dengan Allah pun tak boleh. Macam mana kalau ada orang menganggap selain Allah ada Tuhan yang kedudukannya lebih tinggi? Ya, itu lebih dahsyat lagi. Baik. Waqad ikhtalaf ahlu ta'wil fi bayan al-andad allati 'abadaha al-kafiruna. Para ulama di kalangan ahli tafsir, mereka ada perbezaan pendapat dalam menerangkan tentang tuhan-tuhan yang disembah oleh orang kafir itu. Faqila ya alihatuhum allati kanu ya'budunaha min dunillah min al-awthani wal asnam. Sebahagian daripada ulama tafsir seperti yang saya terangkan tadi, mereka mengatakan bahawa orang-orang kafir itu dia menyembah, ya, tuhan-tuhan yang selain daripada Allah, iaitu berupa patung-patung berhala. Ha, itu makna andad. Ini juga pandangan Mujahid, anak murid pada Ibn Abbas. Dia kata bahawa orang-orang kafir itu menjadikan, ya, minal kufari li awthani. Mereka sembah patung-patung itulah. Patung berhala itu mereka jadikan kedudukannya sama taraf seperti Allah. Itu pandangan. Waqila hiya sadatul kufar allati kanu yuti'unahum fi ma'siyatillah. Sebahagian ulama tafsir pula mengatakan bahawa yang dikatakan andad, ya, tuhan-tuhan selain Allah itu ialah pemimpin-pemimpin kufar, pemimpin-pemimpin orang kafir, yang mana mereka mentaati, ya, orang-orang musyrikin ni mentaati pemimpin-pemimpin mereka, ya, dalam perkara maksiat kepada Allah Ta'ala atau menderhaka kepada Allah Ta'ala. Bila mana mereka mentaati pemimpin-pemimpin mereka, mengatasi ketaatan kepada Allah, dengan itu makna mereka menjadikan mereka itu sebagai Tuhan. Saya dah terangkan sebelum ni, bila kita menyebut La ilaha illallah, antara maksudnya ialah La ma'buda illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bila kita sebut La ilaha illallah, ilah itu juga dengan maksud makhluk, ya, tidak ada sesuatu yang dipuja, ya, yang dipuja, dipertuhankan selain Allah. La ilaha illallah juga dengan maksud La muta'a illallah, tidak ada sesuatu yang ditaati melainkan Allah. Bila mana ada manusia mentaati pemimpin, maksudnya di kalangan manusia, sesama manusia, makhluk, sama-sama makhluk, dia taat pemimpin, mengatasi ketaatan dia kepada Allah, Allah suruh lain, Allah suruh, dia tak buat. Tapi kalau pemimpin suruh, dia buat. Kalau si pemimpin tadi menyuruhnya melakukan sesuatu yang menyanggahi Allah, dia taat pemimpin, maka pemimpin itu menjadi ilah. Pemimpin tadi menjadi Tuhan. Yang ini kita tak sedar. Kita menganggap syahadah kita asyhadu an la ilaha illallah hanya dengan maksud aku tak sembah patung, aku tak sembah berhala. Tetapi kita tak sedar, kalau kita mengikut pemimpin yang tidak taat Allah,
Perintah Allah bercanggah dengan pemimpin, kita ikut pemimpin, kita ketepikan Allah. Itu juga bermakna menjadikan manusia, menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Hal inilah tuan-tuan yang berlaku kepada orang-orang ruhbanul Nasara, ya, yang berlaku kepada Ahbarul Yahud, yang kita terangkan sebelum ini banyak dalam ayat-ayat lain. Di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan orang-orang Nasrani, mereka mentaati pendeta-pendeta mereka, walaupun pendeta mereka itu ubah, ya, ubah hukum, ubah ayat Allah, ubah kitab Taurat. Pemimpin ini, rahib-rahib Nasrani, ditukar hukum-hukum Allah, mereka ikut. Benda yang Allah haramkan, tiba-tiba dia punya pendeta kata halal, dia ikut pendeta, dia ikut rahib dia. Benda yang Allah Ta'ala tak pernah ajar, dia ikut kata-kata rahib atau ahbar ataupun maknanya manusia lah. Yang ini pernah diterangkan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat yang baru masuk Islam. Apa nama dia? Seorang bekas Kristian. Nak sebut tak ingat nama dia. Yang ni sahabat yang menceritakan hadis panjang tentang Dajjal, Al-Masihud Dajjal, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Pernah Nabi SAW beritahu bahawa orang-orang Nasrani mensyirikkan Allah, mempertuhankan rahib-rahib mereka. Kemudian Tamim Ad-Dari mengatakan, mana, tak ada, kami tak sembah pun kami punya rahib-rahib ni, memang tak sembah. Tetapi apabila Allah Ta'ala telah mengharamkan sesuatu, lalu rahib-rahib kamu, bila yang halal, mereka haramkan, ataupun apa yang Allah haramkan, mereka halalkan, kamu ikut dia, maka itulah caranya kamu mempertuhankan mereka. Sama juga kepada pemimpin-pemimpin kaum. Dalam hal ini, pemimpin-pemimpin Quraisy. Jadi satu pandangan mengatakan bahawa apabila mereka mentaati Abu Jahal, Abu Sufyan, ya, Al-Walid Ibn Al-Mughirah, Utbah, ya, Ibn Shaybah, mereka taat, mereka taat. Macam-macam lagi lah pemimpin-pemimpin mereka itu, ya, sehingga mengatasi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu maksud mereka mempertuhankan pemimpin-pemimpin mereka. Dan adakah benda ini terlepas daripada kita zaman sekarang? Jawapannya tidak, tak terlepas. Kalau Allah suruh lain, pemimpin suruh lain, nak ikut Allah ke nak ikut pemimpin? Ada orang dia ikut pemimpin. Itu yang disebut dalam hadis, doa ala abwabi jahannam. Satu riwayat menyebut doa ila abwabi jahannam. Huzaifah ibn Yaman meriwayatkan tentang fasa-fasa kehidupan kaum muslimin sampai akhir zaman. Sampai satu keadaan tu akan berlaku, kata Nabi SAW, pemimpin-pemimpin ini dia akan jadi penyeru-penyeru kepada api neraka jahannam. Idza ata'tumuhum qadhafukum fiha. Kalau kamu ikut dia, kamu taat pada dia, dia campakkan kamu masuk dalam api neraka. Hadis sahih. Jadi ini berlaku kepada orang-orang Quraisy. Ya, bila mana menjadikan pemimpin-pemimpin mereka ditaati,
mengatasi ketaatan kepada Allah atau mentaati pemimpin dalam perkara maksiat dan menderhaka kepada Allah, maka mereka menjadikan pemimpin-pemimpin itu andadan min dunillah, andadan min dunillah, yattakhizuna min dunillahi andada yuhibbuhum kahubbillah. Mereka menyintai, dia kata maknanya mereka menyintai mengasihi andad itu seperti mereka menyintai Allah. Ini dia. Kalau dalam bidang tauhid, kita tak boleh mengatasi makhluk, mengatasi kecintaan kita kepada Allah. Dalam ayat ni sebut yuhibbuhum kahubbillah. Maknanya kita cintakan makhluk seperti cintakan Allah pun dikira syirik. Kalau kita mengaji perhalusi dalam bidang pengajian tauhid, ya tuan-tuan puan-puan, ya, kita mencintai, dia kata kalimah muqaddarah ay yuhibbuhum kahubbillah, ya, seorang tu dia cintakan makhluk, dia cintakan patung-patung berhala, kasih sayang kepada patung seperti Allah, itu pun syirik. Cinta kepada manusia, pemimpin, seperti cinta Allah juga syirik. Kerana apa tuan-tuan? Kerana seterusnya Allah bagi tahu wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu, dengan maksud yang sebenar-benar beriman itu, sangatlah, ya, bersangatanlah kecintaannya kepada Allah. Sayang manusia boleh dengan syarat manusia yang kita sayang itu mentaati Allah Ta'ala. Maknanya kita letak cinta Allah tu tinggi lagi, tinggi, lebih daripada itu. Kita sayang pemimpin kerana pemimpin itu mentaati Allah, menjalankan perintah Allah. Yang tu boleh. Maknanya kita bukan sayang dia saja. Kalau dia menentang Allah, kita tak sayang dia. Tu dia. Hari ini terpulanglah atas iman masing-masing. Terpulanglah atas kefahaman dan kesedaran masing-masing, ilmu masing-masing. Setakat mana kita faham agama? Ada orang faham agama ni untuk amalan infiradi, amalan masing-masing. Sebenarnya agama ni dia adalah akidah. Iman ia adalah tasdik. Apa yang kita benarkan dalam hati. Dia bukan kita pisahkan hal dunia, hal akidah aku tak ada kena mengena dengan dunia. Ada kena mengena. Jadi mana-mana manusia yang menyanggahi Allah Ta'ala, kita tidak boleh memberikan kecintaan kepada dia berlebih-lebihan. Setakat mana orang tu dia taat Allah, kita sayang dia, cinta dia, memberikan kasih sayang yang sewajarnya. Apabila makhluk itu telah menyanggahi Allah Ta'ala, tidak wajar lagi. Kerana orang yang benar-benar beriman itu wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Sama juga, bukan saja pemimpin, isteri, anak-anak pun sama, keluarga sama, masyarakat sama. Kita mengasihi isteri kita kerana kecintaannya kepada Allah Ta'ala, mentaati Allah Ta'ala. Isteri pun sayang suami sebab suami itu orang yang taat kepada Allah, boleh, bahkan dituntut, ya, dituntut demikian. Sayang anak, anak sayang pada ayah, sayang pada ibu ayah, semua itu mesti dia selari dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Begitu, ya, tuan-tuan. Okey. Kenapa demikian? Allah Ta'ala kemudian menyebutkan walau yaral ladzina zalamu
Sekiranya orang-orang yang zalim itu melihat. Siapa orang zalim di sini? Orang zalim ni dengan maksud yang tadi itulah, yang menjadikan selain daripada Allah Ta'ala itu Tuhan-Tuhan yang disembah, yang menjadikan selain daripada Allah Ta'ala itu makhluk-makhluk yang dicintai ataupun makhluk-makhluk yang ditaati selain daripada Allah, ataupun seperti ketaatannya kepada Allah ataupun lebih daripada Allah. Mereka ini Allah Ta'ala istilahkan sebagai orang-orang yang zalim. Zalimu li nafsih dalam ayat lain. Zalim ini tuan-tuan, dia kata dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Seseorang yang melakukan syirik dalam hal ini, menjadikan selain Allah Ta'ala itu setara, mereka ni zalim. Maka Allah kata, ketika mana orang-orang zalim itu bila dia melihat azab, iz yarawnal azab annal quwata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan itu seluruhnya adalah milik Allah. Maknanya apa? Semasa di dunia, mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, mereka menyembah, mereka mentaati selain Allah. Di akhirat nanti, apa yang mereka taati, apa yang mereka sembah tu tak boleh tolong mereka sedikit pun. Di akhirat nanti, tuan-tuan. Ya? Maksudnya bila Allah Ta'ala bentangkan atau hadapkan mereka dengan azab api neraka, mana dia Tuhan-Tuhan yang kamu sembah tu, yang kamu jadikan dia dengan Allah sama level? Mana patung-patung tu, berhala-berhala yang kamu sembah tu mana pergi? Adakah mereka boleh halang kamu daripada diazab? Jawapannya tidak. Kerana dalam hadis menyebutkan bahawa patung-patung yang disembah itu, dia akan jadi bahan bakaran api neraka. Ya. Ha. Sebab itu fattaqun nar allati wuquduhan nas wal hijarah. Dalam ayat lain, takutlah kamu ya kepada api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Ini ayat yang kita pernah baca dulu, awal dulu. Jadi batu-batu yang dimasukkan menjadi bahan api neraka itu, kata para ulama, ialah batu-batu yang di dunia dulu pernah dijadikan sebagai sembahan. Diukir patung-patung buat berhala. Di akhirat dibakar menjadi bahan bakar api neraka. Maknanya api neraka ni dia menyala ni sebab apa? Sebab ada manusia dalam tu, ada patung-patung berhala. Dia marak macam api lah. Macam apa? Unggun api. Ada kayu. Jadi kayu tu yang menyebabkan api tu menyala. Kalau tak ada kayu, lama-lama api padam. Oleh kerana ada kayu. Macam kita masak, zaman-zaman dulu orang masak ketupat pakai kayu api. Kan? Bila api tu kecil, tambah kayu besar, api tu makin menyalalah. Api tu makin kecil, tambah kayu. Macam itulah. Uquduhan nas wal hijarah, dalam api neraka nanti yang menyebabkan api neraka ni menyala-menyala kerana ada manusia dalam tu, dibakar dan patung-patung berhala. Jadi annal quwwata lillahi jami'a, masa tu mana dia kekuatan selain Allah? Mana dia patung? Tak ada. Manusia, manusia yang kamu taat, Allah suruh buat lain, manusia tu suruh kamu buat lain, pemimpin kamu suruh buat lain, kamu ikut dia. Adakah dia boleh tolong kamu pada ketika itu?
Adakah mereka, mana makhluk-makhluk tadi boleh melepaskan kamu daripada azab? Jawapannya tak boleh. Kerana pada hari dibentangkan azab itu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja Tuhan yang maha berkuasa. Wa anna Allaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah Taala itu sangat keras azabnya. Baik. Kemudian saya masuk pada ayat 166 tadi. Iz tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ah, itu dia. Ya, ini kita bimbang ni tuan-tuan. Pasal apa? Allah Taala mengatakan iz, tatkala, ketika mana? Ah, itu dia. Tabarra'a. Tabarra'a makna berlepas diri. Macam ni. Macam mana kalau kita ada kawan, dia bawa kita pergi makan. Contohlah, saya bagi contoh nak bagi faham. Pergi masuk restoran mewah, kedai mahal. Kita pun join dia. Dah diajak, kita join lah. Makan. Makan sedap-sedap. Tiba-tiba time nak bayar tu tuan-tuan, datang bil. Kan? Dia tak nak bayar. Atau dia kata, tolong kira saya punya je. Ni, kita dah makan ni. Beratus-ratus ni. Tiba dia kata, kira saya punya je, dia punya lain. Saya bayar untuk saya, dia bayar sendiri. Asalnya, dia ajak kita. Kita ingat, tak apa, orang payung ni, makan. Sekali dia berlepas diri, dia tak nak ambil tahu hal kita. Engkau punya pasal. Aku punya pasal. Aku nak bayar aku punya makan je. Engkau bayar sendiri. Apa perasaan kita ketika itu? Itu baru buat makan. Kita pula tak ada duit. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan di sini bahawa di hari akhirat kelak, orang-orang yang diikuti, allazina tubi'u, orang-orang yang diikuti di dunia, iaitu pemimpin-pemimpin tadi, ya, tabarra'a ru'asa wal qadah was sadat min allazina taba'uhum, ya, atau seorang ulama tafsir, ya, dia mengatakan bahawa para pemimpin, ya, ketua-ketua, pemimpin-pemimpin kaum, mereka akan berlepas diri daripada pengikut-pengikut mereka. Kat dunia ni, iyalah kamu ikut dia. Sebab itu kena perhati kat dunia ni, kita ikut siapa? Kenapa kita ikut dia? Kenapa kita mengikut orang ini sebagai pemimpin kita? Kena tahu apa asasnya. Kalau asasnya kerana dunia, dunialah. Nak dapat kesenangan dunia, dapatlah kesenangan dunia. Di akhirat, mereka akan berlepas diri. Dia tak pedulikan kamu. Nah, itu dia ada ayat-ayat lain ni. Waliyazubillah. Ketika mana orang-orang yang diikut berlepas diri daripada orang-orang yang mengikut. Ya. Wara'ul azab. Masing-masing sudah pun melihat azab api neraka. Ya. Wa taqatta'at bihimul asbab. Ya. Lalu terputuslah segala sebab-sebab. Kalau kat dunia lu kamu ikut dia kerana duit, kamu ikut dia kerana kuasa, kamu ikut dia kerana apa? Kerana dunia. Semua sebab-sebab itu telah terputus.
Akhirat tak ada lagi dah. Bos-bos tak ada dah. Tak ada, habis. Jadi apa yang ada? Di sini Imam Ibnu Jarir dia bawakan beberapa ayat lah. Saya petik satu. Antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Tuan-tuan ingat ya? Surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhilla ni boleh kita fahami dengan maksud orang-orang yang di dunia berkasih sayang. Kat dunia dulu bos-bos. Eh? Boy-boy. Engkau aku punya geng. Kat dunia ni punyalah rapat. Punyalah geng. Tiba-tiba di akhirat Allah kata yauma idzin, pada hari akhirat nanti, ba'duhum li ba'din adu. Satu sama lain akan menjadi musuh. Kat dunia ni kawan sangat. Baik sangat. Di akhirat akan saling bermusuhan. Saling salah menyalah antara satu sama lain. Dia kata aku jadi macam ni sebab engkau lah. Yang dia pula kata siapa suruh kau ikut aku. Masing-masing bertengkar dan bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, sebab tu antara tafsiran illal muttaqin maksudnya apa? Orang yang kat dunia ni hidup berkasih sayang, kekal sampai akhirat adalah orang-orang yang persahabatan dia, hubungan dia atas dasar taqwa. Illal muttaqin. Hubungan dia akan kekal sampai akhirat. Sebagai ulama pula mengatakan illal muttaqin dengan maksud orang-orang bertakwa itu di dunia telah memberi nasihat. Masa kat dunia dulu dia berkawan dengan kita, dia cuba berbaik dengan kita, beri nasihat, mengingatkan. Tetapi kamu tak pakai cakap dia. Kamu kata dia macam-macam. Kamu hina dia, kamu perli dia, kamu sindir dia macam-macam. Maknanya orang itu dia adalah akhilak, dia adalah kawan-kawan kamu yang sayang kamu masa kat situlah, kat dunia tu. Di akhirat habis. Hanya orang yang hidupnya sama-sama bertakwa, matinya sama-sama bertakwa, persahabatan mereka kekal sampai akhirat. Maka manfaat orang-orang bertakwa ni hanya masa kat dunia. Masa kat dunia tu dia bercakap, dia bagi nasihat, dia bagi peringatan. Masa itulah. Bila akhirat nanti, dia sama dia saja yang berkasih sayang. Sedangkan orang-orang lain yang berkawan, berkasih sayang antara pengikut dengan pemimpin, pemimpin dengan pengikut, bukan atas dasar taqwa, atas dasar-dasar sebab-sebab lain, maka mereka akan saling bermusuhan semasa di akhirat kelak. Wal-iyazubillah. Okey. Itulah antara yang boleh kita sentuh daripada ayat ini. Wa taqatta'at bihumul asbab. Apakah sebab yang menghubungkan kita sesama kita? Kalau atas dasar ketakwaan, insya-Allah hubungan kita akan kekal sampai ke akhirat. Tapi kalau kita ni berkawan dengan orang semata-mata kerana dunia, hubungan kita akan berhenti setakat tu. Di akhirat kita akan berpaling dan bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Wal-iyazubillah. Saya berhenti dulu pada ayat 166. InsyaAllah
Pada masa akan datang kita sambung pada ayat 167. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.